I'm sorry. Okay. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam Pak Fazlina. Okay, sorry okay, anak-anak set up kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siapa Puan Zaleha Yahya? Saya bukan Datin live pukul 2 nanti. Okey, so, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Okey, so insyaAllah sebelum anda mulakan, hari nak ajar ramai-ramai ke untuk like okay, ataupun follow kita punya Arai Hijrah Global Sinar Berhad. Okay, boleh kau dapat Al-Quran tu kan, kau dapat mungkin sharing ataupun tips, boleh tag ataupun mention okay, kami punya IG, dan juga boleh follow kita punya YouTube channel Arai Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'ad. Okay, dan boleh juga follow kita punya, sorry, boleh like kita punya page di Facebook Arai Hijrah. Okay. Okay, so tanpa membawa masa, insyaAllah okay, nak share lah. Okay, share hari ni sunnah-sunnah Rasulullah, apa yang Nabi SAW lakukan kan, dari segi perbuatan dan juga dari segi percakapan kan, di waktu pagi dan petang. Okay, okay, so sebelum tu insyaAllah kita baca doa dulu okay, supaya insyaAllah kita punya majlis ni diberkati. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma iftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, waalaikumsalam Herman. Okey, so insyaAllah pada hari ini hal nak kongsikan sunnah-sunnah Rasulullah pada waktu pagi dan petang. Okay, yang pertama ke zikir-zikir kan, zikir-zikir yang dibaca Rasulullah pada waktu pagi dan petang. Okay, yang pertama okay, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Ayatul Kursi. Okay, kenapa Nabi Sallam membaca Ayatul Kursi pada waktu pagi kan? Kelebihannya adalah seperti yang dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha hina yusbihu ujira min al-jinn hatta yumsi, wa man qalaha hina yumsi ujira minhum hatta yusbih. Okey, sesiapa yang membaca pada waktu pagi, okey, sesiapa yang membaca ayat kursi pada waktu pagi, nescaya akan dipelihara dari gangguan jin dan syaitan sehingga ke petang. Dan sesiapa yang membaca pada waktu petang, nescaya akan dipelihara dari gangguan jin dan syaitan sehingga waktu pagi. Okay, alright, so insyaAllah kita boleh amalkan sekarang. Okay, so masing-masing boleh baca Ayatul Kursi. Okay,
boleh baca sendiri. Okay, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Khudhu sinatun wa la nawm wa tisamawati wa okay, so sesiapa yang membaca surah ayat kursi di waktu pagi akan dipelihara daripada jin dan syaitan, dan yang membacanya pada waktu petang akan dipelihara daripada gangguan jin dan syaitan sehingga waktu pagi. Okay. Yang kedua, apa yang zikir? Okay, zikir apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amalkan? Mereka salam panjiri sana. Okay, yang kedua adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Mu'awwidhat. Okay, so apa itu Al-Mu'awwidhat? Iaitu doa-doa suratul ikhlas, suratul falak dan juga suratul nas. Okay, so Nabi SAW membaca Al-Mu'awwidhat di waktu pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, dan surah yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falak, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idha waqab, wa min syarri nafathati fil anqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Okay, yang ketiga, Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okay, so sesiapa yang membaca Al-Mu'awwidhat, okay, di waktu pagi, kelebihannya adalah sesiapa yang membacanya 3 kali pada waktu pagi dan petang, nescaya Allah akan mencukupkannya dari segala perkara. Okay, direkodkan, okay, Abu Daud dan Tirmizi. Akhbar, ya, baru start. Belum terlambat. Okay, Hana sharing zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW kan di waktu pagi. So kita boleh list down kan, ataupun kita boleh take a note kan, apa yang kita boleh baca kan, zikir apa yang kita boleh amalkan setiap pagi. Yang pertama tadi, membaca ayat kursi. Sesiapa yang baca waktu membaca ayat kursi di waktu pagi, insyaAllah akan diselamatkan daripada gangguan jin dan syaitan sehingga ke petang. Dan sesiapa yang membacanya pada waktu petang akan diselamatkan kan daripada, ataupun dipelihara daripada gangguan jin dan syaitan sehingga waktu pagi. Okay? Dan yang kedua adalah kita membaca Al-Mu'awwidhat sebanyak 3 kali. Okay, insyaAllah pada hari tersebut kan urusan kita akan dicukupkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, okay, ni actually yang ni semua adalah apa orang kata walikasalah idolam yasara. Okay, yang ketiga adalah okay, doa ini asbahna wa asbahamulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'alka khaira ma fi hadzal yawmi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin nar wa 'adzabil qabr. Okay, beri amin kan ramai-ramai insyaallah. Okay, so apa maksud kepada zikir ni adalah kami berpagi-pagi, okay, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illa wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, so the first portion kan kita berzikir, kita memuji Allah Subhanahu Taala. Okay, kami berpagi-pagi dan adalah segala kekuasaan itu menjadi milik Allah. Okay, nampak tak kita puji Allah Subhanahu Taala dekat situ. Okay, kami berpagi-pagi dan adalah segala kekuasaan kan, segala kuasa itu adalah milik Allah Subhanahu Taala. Okay, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Okay, tiada sekutu baginya, baginya segala kekuasaan dan segala pujian, dan dialah Tuhan yang Maha Berkuasa di atas segala sesuatu. Okay, Rabbi, kita yang ni kita minta doa kepada Allah kan setiap pagi. Rabbi, Tuhanku, as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Okay, aku memohon daripadamu kebaikan hari ini. Okay, wa khaira ma ba'dah, dan kebaikan selepasnya. Wa a'udhu bika min syarri hadzal yaum. Aku memohon, aku berlindung denganmu daripada
kejahatan pada hari ini, washarima ba'dah, dan kejahatan selepasnya. Rabbi, a'udzubika minal kasal. Okay, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada sifat malas. Ha, kan, siapa yang selalu selalu tanya kan? Allahuakbar. Siapa yang selalu tanya macam mana nak hilangkan sifat malas, ha, boleh baca doa ni. Allahumma, apa doa dia? A'udzubika minal kasal. Kaslun tu adalah malas. Ha, malas. Jadi bila kita doa a'udzubika, aku minta perlindunganmu minal kasal, daripada sifat malas. Okay, wasu il kibar. Okay, wasu il kibar, dan daripada dan seburuk-buruk sifat takabur. Rabbi a'udzubika min azabin nar wa azabil qabri wa azabil qabri. Okay, Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada azab api neraka dan juga azab kubur. Okay, saya ingat doa ni setiap kali kita macam malas nak buat kerja kan, rasa macam kadang-kadang macam tak demur nak buat kerja kan, kita baca doa ni. A'udzubika minal kasal, a'udzubika minal kasal, kan. Allahumma a'udzubika minal kasal, ya Allah, engkau jauhkanlah, engkau lindungkanlah aku daripada sifat malas ini, kan. Alright, yang keempat, kita membaca doa ini pada waktu pagi. Okay, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur. Okay, doa ni Hana ada share dekat sharing atau perkongsian Hana pada pukul 7 malam. 7 malam, bukan video, short video. Macam doa berikut pada waktu pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur. Ya Allah, kerana-Mu, dengan nama-Mu kami berhidup dan kami mati, dan kepada-Mu kami kembali. Okay, dan pada waktu petang pula, apa yang kita boleh baca, kita tukar saja perkataan tu. Macam tadi, Allahumma bika asbahna, pagi-pagi. Kalau petang, kita tukar Allahumma bika amsayna. Okay, kita tukar. Okay, Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan masir. Okay, so kita memuji Allah pada waktu petang pula. Okay, yang seterusnya, apa yang Nabi SAW sentiasa baca. Okay, kalau kita better kalau kita hafal doa ni ataupun zikir ni. Okay, tapi kalau kita tak mampu, and then kita just ingat apa maksud dia. Okay, at least dalam sehari tu kita bersyukur kepada Allah. Okay, seterusnya Nabi SAW akan membaca Allahumma anta Rabbi. Okay, ha, so boleh ikut, kalau yang baca tu boleh ikut ramai-ramai, okay, supaya dapat juga pahala. Okay, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta. Hana share doa yang tadi tu di IG Arai Hijrah, semua ada Arai Hijrah, Arai Hijrah Global Senang Berhad, dan juga Nur Hafiz Sa'id. Boleh share, boleh tengok yang apa dia punya cover tu, soal jawab bersama Hana. Okay, ha, so doa ni Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta. Okay, ya Allah, engkau lah Tuhan, tiada Tuhan melainkan engkau. Okay, khalaqtani wa ana abduka. Okay, khalaqtani wa ana abduka. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Okay, khalaqtani, engkau lah menciptakan aku. Wa ana abduka. Ana tu kan saya, dan akulah hamba. Okay, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Okay, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku terikat dengan janjimu selagi mana kemampuanku. Selagi mana kita berkemampuan, kan, kita terikat dengan janji-janji yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita, kan, untuk tidak buat dosa, kan. Ada few amal yang kita boleh lakukan, ada few amal yang kita tak boleh, kita tak boleh buat. Kita dah janji, kita terikat dengan janji Allah SWT. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung denganmu dari kejahatan apa yang aku lakukan. Okay, abu'ulaka bini'matika, abu'ulaka bini'matika alayya.
wa abu'u bi dhanbi. Okay, aku mengakui segala nikmatmu ke atasku dan aku mengakui dosaku. Okay, so kita mengaku dekat sini segala nikmat yang Allah SWT bagi dekat kita terlalu banyak, dan pada masa yang sama kita mengakui dosa-dosa yang kita lakukan. Okay, faghfirli, oleh itu ampunilah dosaku, kan? Ampunilah dosaku, kan? Sebab kita dah mengaku, kan? Kita buat salah, kita buat dosa kepada Allah SWT. Jadi kita minta Allah SWT ampunkan dosa. Tak apa, tak apa. Tak apa. Fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Okay, fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka maka dengan itu ampunilah daku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa melainkan engkau. Okay, so dekat sini kita first kita puji Allah SWT, yang kedua kita minta ampun kepada Allah SWT, dan yang ketiga kita letakkan diri kita, kita submit diri kita kepada Allah SWT. Okay, alright, so kelebihan apabila kita membaca doa yang hanasyah tadi, kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika masata'tu a'udhu bika min syari ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alaya wa abu'u bi dhanbi fa'afuni fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Okay, so apa? Betul, doa yang elak. Han tak pasti, kan? Few maksurat ada, kan? Ada doa tersebut, tapi ada yang tak ada. Tapi tu doa malas tu adalah salah satu doa masnun. Doa masnun tu maksudnya adalah doa harian Nabi SAW. Okay, so boleh amalkan insyaAllah. Sebelum nak start kerja, boleh amalkan doa tu dalam selepas kita solat subuh. Boleh amalkan doa tu setiap solat lah. Okay, boleh amalkan setiap kali. Allahumma inni a'udzubika minal kasal, ya Allah, aku berlindung, kan, daripada sifat malas. Okay, so doa yang hanya baca sekejap ni, kan, doa ni kelebihan dia adalah sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan. Okay, kita yakin yang kita puja Allah, kita yakin yang Allah SWT, yang Allah Ta'ala akan beri perlindungan kepada kita. Kita yakin yang Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada kita, kan? Kalau kita baca dengan penuh keyakinan pada waktu petang dan dia meninggal pada malam ni, okay, nescaya ia akan masuk syurga. Okay, begitu juga jika dibaca pada waktu pagi. Okay, so key dia adalah kita baca, kan, kita buat apa segala pun dengan penuh keyakinan. Okay, alright, next, apa yang Nabi SAW akan membaca adalah Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalkika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Okay, yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berpagi-pagi, aku bersaksikan engkau dan para malaikat yang menanggung arash engkau dan segala makhluk engkau. Okay, maksud kita apa segala kelakuan kita ni, kan, bersaksikan Allah SWT, bersaksikan para malaikat yang dah menunggu, kan, dah menunggu dekat arash tu, kan, dan segala makhluk bahawasanya tiada Tuhan melainkan engkau yang Maha Esa, tiada sekutu bagi engkau, dan bahawasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasul. Okay, diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i. Okay, so kelebihan apabila kita membaca zikir yang Hana baca tadi, sesiapa yang membacanya pada waktu pagi ataupun petang sebanyak 4 kali, okay, nescaya Allah akan membebaskannya dari azab api neraka. Okay, so okay, boleh ikutkan sama-sama Hana baca. Kita baca 4 kali insyaAllah, kan, dan kita letak yakin bahawa dengan asbab doa ni Allah SWT akan jauhkan kita daripada azab api neraka. Okay, Allahumma inni asbahtu. Okay, Allahumma inni asbahtu ushiduka. Okay,
Okay, ushiduka wa ushidu hamalata arshika. Okay, hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah. Okay, annaka antallah. La ilaha illa anta. Okay, la ilaha illa anta. Wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Okay, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika. Okay, wa jami'a khalqika maksudnya seluruh apa makhlukmu kan, wa jami'a khalqika annaka. Okay, annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Okay, Allahumma inni asbahtu. Ha, siapa yang bijak dia akan tulis sebab Hana dah mention 4 kali ni. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arushika. Okay, wa ushidu hamalata arushika wa malaikataka wa jami'a khalkika annaka. Okay, annaka tu bahasanya engkau. Antallah. Okay, engkau lah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Okay, lagi sekali. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalkika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Okay, so insyaAllah dengan aswa doa ni kita dijauhkan daripada azab api neraka. Right, yang ketujuh, apa yang Nabi SAW sentiasa baca adalah Allahumma ma asbahabi. Okay, Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falakal hamdu wa lakal syukur. Okay, yang bermaksud, ya Allah, apa sahaja nikmat yang aku perolehi atau diperolehi oleh sesiapa saja dari makhlukmu, maka ia adalah datangnya daripadamu yang Maha Esa. Tiada sekutu bagimu, maka bagimu segala pujian dan syukur. Okay, so doa ni adalah segala nikmat yang kita dapat. Tak kisah kita dapat makanan ke, kita dapat apa segala nikmat kan. Walaupun orang bagi kan, walaupun barang tersebut ataupun perkara tersebut daripada orang lain, okay, tapi tetap kita letak yakin kita bahawa itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so itu adalah doa yang kita ingat, kita, yang membuatkan kita ingat kan, nak ingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa segala nikmat yang kita ada ni tak kisah daripada orang lain pun, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so kelebihannya, jika kita membaca zikir ini, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falakal hamdu wa lakal syukru. Okay, so kelebihannya, sesiapa yang membacanya pada waktu pagi, okay, dia telah melaksanakan kesyukurannya pada hari itu, dan sesiapa yang membacanya pada waktu petang, dia telah melaksanakan kesyukurannya pada malamnya. Okay, okay, so zikir-zikir ni sangat penting, betul tak? Sangat penting untuk kita tunjukkan kesyukuran kepada Allah kan, sebab dekat banyak dekat ayat-ayat yang Hana baca ni kan, selain doa kan, ianya adalah juga zikir kan, zikir supaya supaya kita banyak berzikir kepada Allah kan, dan juga banyak, bila kita banyak zikir, berzikir kan, berzikir tu kan memuji Allah SWT kan, so bila kita banyak memuji kan, kita banyak bersyukur dan
dengan itulah Ta'ala akan tambah nikmat-nikmat kita kan. Seperti mana yang Ta'ala cakap dalam Quran sendiri kan, la in syakartum la azidannakum kan. Bila seorang hamba tu bersyukur, dan Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat dia. So tu yang kita kena yakin. Setiap kali kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah kan. Apa segala situasi kita, apa segala apa orang kata, tak kisahlah, kita dapat nikmat yang baik kan, nikmat yang kita rasa sangat seronok ke, ataupun nikmat yang tak apa nak seronok ke, tu pun juga adalah satu nikmat. Jadi kita bersyukur kan, kita banyak bersyukur, dan Ta'ala akan la azidannakum, niscaya Allah sendiri akan tambahkan nikmat tersebut. Okey, yang seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca. Okay, ini adalah satu doa. Ya Allahumma afini fi badani, ya Allah sihatkanlah badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah kau sihatkanlah pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah kau sihatkanlah penglihatanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri, ya Allah sesungguhnya aku berlindung denganmu dari sifat kekufuran. A'udzubika minal kufur kan, kufri kan, aku lindungkan, aku minta perlindungan daripadamu daripada sifat kekufuran. Wal faqri, dari kefakiran. Fakir miskin kan. Al faqri, dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Okay, dan aku berlindung denganmu daripada azab kubur, tiada Tuhan melainkan engkau. Okay, right. So tu adalah doa juga Nabi SAW kan. Nabi SAW minta apa, minta bantuan kan, minta Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada badannya, memberikan kesihatan kepada pendengaran, memberi kesihatan kepada penglihatan kan, dari Tuhan melainkan Allah, dan Nabi SAW minta lindung daripada Allah daripada azab kubur kan. Kalau kita belajar, kalau kita pernah dengar kan azab kubur tu macam mana, mesti dan pasti kita akan sentiasa meminta perlindungan daripada Allah kan, daripada azab kubur. Okay, so doa-doa ni actually kan, doa-doa dan zikir-zikir ni kalau kita selalu amalkan, macam Baju Sana tanya tadi kan, doa ni ada ke dalam surat kan. Ada setengah-setengah doa yang memang doa-doa ni ada dalam kitab surat. Okay, jadi tak kisahlah kita baca kitab surat mana pun, mereka mesti ada diorang punya main suruh apa, main ayat apa yang mereka nak letak. Yang selebihnya kalau ada yang ada dan ada yang tak ada tu, tu mereka tukuk tambah lah kan, tukuk tambah. Tapi Still, boleh baca, still kita boleh amalkan, insyaAllah. Right, ya, seterusnya. Okay, Nabi SAW. Okay, sikit lagi, insyaAllah. Lagi dua ayat, okay. Yang seterusnya, Nabi SAW membaca, Hasbiallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Siapa yang tahu doa ni, mestilah kan, ramai yang tahu kan. Kita membacanya sebanyak 7 kali kan. Sesiapa yang membacanya pada waktu pagi dan petang sebanyak 7 kali, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan kepentingan urusan dunia dan akhiratnya. Okey, sesiapa yang baca ni, hasbiyallah. Okay, kita baca ramai, okey, pada yang tahu, ana sure kan ramai yang tahu ayat ni. Kita baca 7 kali, okey. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Okay, yang bermaksud memadailah Allah bagiku. Okay, cukuplah Allah bagi kita. Okay, tiada Tuhan melainkan Dia, kepada-Nya aku bertawakal. Okay, dan Dialah Tuhan Arasy yang Maha Agung. Okay, so kelebihan membaca ini, apabila kita membaca ni, kita
pada waktu pagi dan petang sebanyak 7 kali, nescaya Allah SWT akan mencukupkan kepentingan urusan dunia dan akhirat. Surah apa tu? Kejap ya, nak tengok. Soalan aku lupa surah apa. Mari kita check sama-sama. 100 Taubah ayat 51. Cuba tengok ada tak 100 Taubah ayat 51. Surah Taubah ayat yang ke okey, ayat ke 987. Okey, siapa yang tengok muka surat 187. Is it? Ke 21 ke? Satu ayat lain. Hasbiyallahu la ilaha illa. Ayat 129. Yes, subhanallah. Okay, hasbiyallahu la ilaha illa. Wa alaihi tawakkaltu wa rabbil arshil azim. Okay, so siapa nak amalkan? Kan, kalau kita rasa kita nak pagi kita nak petang kita rasa kita nak Allah Ta'ala cukupkan dunia dan akhirat. Tak kisah dunia atau akhirat, kita nak Allah Ta'ala cukupkan. Okay, buatnya bagi kita baca hasbunallah, hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa rabbil arshil azim. Okay, so ada dekat ayat surah Taubah ayat 129. So boleh tulis kan, kalau nak amalkan boleh tulis, sana kita tampai dekat tempat yang kita selalu pergi kan, contoh cermin ke, yang suka tengok cermin, tulis sana kita tampai situ. Ataupun kita suka tengok kita suka baca Quran, insya-Allah kita tampak dekat Quran kita. Ya, yes, saya terakhir surah Taubah. Okey, akhir sekali insya-Allah. Okey. Okey, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa baca adalah Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Okey, doa ni sangat best, sangat kita sangat memerlukan dunia dan akhirat. Okay, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya. Okay, fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, aku memohon daripadamu kemaafan, al-'afwa, kemaafan, wal-'afiyata, dan kesihatan, fid dunya wal-akhirah. Okay, kesihatan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Okay, ya Allah, sesungguhnya aku memohon daripada engkau kemaafan. Okay, al-afwa tadi kan, Allahumma inni as'aluka. As'aluka tu soal kan, kita minta dekat Allah SWT. Al-afwa, kemaafan. Wal-afiyata, dan kesihatan. Fi dini, fi tu dalam. Okay, fi dini wa dunyaya. Okay, fi dini dalam agamaku, wa dunyaya dan duniaku, wa ahli, okay, dan dalam keluargaku, wa mali dan hartaku. So kita minta Allah SWT
kita mohonkan dekat Allah SWT kemaafan dan kesihatan pada dalam agama kita, dalam dunia kita, dalam keluarga kita dan juga harta kita. Okay, Allahumma stur aurati. Okay, ya Allah, tutupkanlah aibku. Okay, tutuplah keaibanku. Kan segala apa, kita banyak dosa, kita banyak aib kan. Jadi kita minta dekat Allah SWT segala aibku, segala dosaku kan, kita minta Allah SWT tutupkan. Allahumma stur. Ustur tu maksudnya tutup, cover. Kan Allahumma stur aurati. Aurati tu aurat. Aurat tu dia translate dekat sini adalah aib lah. Bukan aurat yang aurat kita kan, tapi aib kita kan. Okay, so dekat sini kita minta Allahumma stur aurati wa amin rawati. Okay, ya Allah, kau tutupkanlah aibku dan amankanlah perasaanku ini. Okay. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika bi 'azamatika an ughtala min tahti. Okay, yang bermaksud, ya Allah, selamatkanlah aku dari hadapanku, dari belakangku, dari kanan dan dari kiriku, serta dari kananku, dari disilap translate ni. Allahumma fadni, ya Allah, kau selamatkan aku min baini yadai. Okay, min baini yadai tu maksudnya di hadapanku. Wa min khalfi, dan di belakangku. Wa an yamini, yamini tu kananku. Wa an shimali, dan kiriku. Wa min fauqi, bawahku. Okay, fauqi tu fauqa, bawah. Okay, wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Okay, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari diperdaya. Okay, so insyaAllah kita sama-sama kita amalkan doa ni. Okay, doa seharian kita. Kalau tak tahu doa apa kan, kita boleh beli buku kan. Beli buku, carilah, cari doa apa, amalan Nabi SAW ke kan, sunnah-sunnah Nabi SAW ke. For sure dia akan share kan. Share sunnah-sunnah Nabi SAW, okay, dekat dalam buku tersebut. Even mak surat pun dah cukup baik-baik kita kan, kalau kita amalkan setiap hari, insyaAllah. Okay, so insyaAllah jika tiada apa-apa soalan, okay, Ana stop sini. Okay, so yang Ana harapkanlah kita semua dapat amalkan kan apa yang Nabi SAW buat pada setiap pagi, apa Nabi SAW buat petang, apa Nabi SAW melakukan malam, setiap pergerakan kita niatkan dengan sunnah Nabi SAW. Okay, so insyaAllah Hana akhiri kita punya majlis pada hari ini. Okay, dan segala keburukan ada daripada diri Hana sendiri, dan kebaikan adalah hanya daripada Allah SWT. Kita jumpa lagi, okay, keesokan hari insyaAllah. Okay, so kita akhiri insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, nashadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bisabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak Fazlina, Kak Juli Sohana. Ami wa iyaki, Max Sarah, Mai Sarah. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum.